Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak para pengusaha asal Aceh di Medan, Sumatera Utara untuk mempromosikan peluang investasi di Aceh. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal tersebut disampaikan Nova dalam pertemuan dan silaturahmi dengan sejumlah para pengusaha dan tokoh masyarakat asal Aceh di Hotel Grand Kanaya, Medan, Minggu 29 Juli 2018. Pengembangan investasi di Aceh, kata Nova, harus lebih ditingkatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Aceh, kata Nova, telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Aceh. Beberapa di antaranya melalui pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk memudahkan peningkatan produksi, akses pasar, dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan. Pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga terus dilakukan, seperti sarana transportasi, pelabuhan dan bandara, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah Aceh, lanjut Nova, juga sedang melakukan upaya percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Arun Loksemawe. Nova juga menyampaikan bahwa regulasi dan berbagai perizinan untuk investasi juga semakin dimudahkan, sehingga segala urusan untuk pengembangan dunia usaha berjalan lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih efektif.